Thank you. 我马上 Assalamualaikum tes Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oke terima kasih rekan-rekan mahasiswa uh... Host Teh Liana Pak bisa dimulai sudah bisa Pak, cuman dari bagian akademik belum bisa join dikarenakan Zoom ini kapasitasnya hanya 100. Jadi hadirnya lewat YouTube Pak. Oke, okay, nggak apa-apa. Di apa? YouTube bisa dikontrol ada berapa jumlahnya? Absensi YouTube? Pak bisa dimulai. Ya. Sudah bisa Pak, cuman dari bagian akademik belum bisa join dikarenakan. Oke, okay. ya, silakan mulai saja itu Riana, tolong dibuka. Langsung saja ya. Uh, ini di save, Riana, tolong di di record. Maaf Bapak, tadi udah ada tulisan live record kok. Sudah ada, oke. Okay. Makasih informasinya. Ya Pak. Oke, okay. uh, baik kita mulai saja dengan mari kita buka kegiatan eh, pembekalan KKN untuk mahasiswa Universitas Islam Nusantara 2023 ini dengan membacakan eh, Umul Quran Al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim alamin ar Ya karena Siratul ladzina namta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Uh, pada para panitia yang hadir, terima kasih. Para penyelia yang menyediakan uh, link atau apa uh, prasarana Zoom ini saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi uh, semuanya, terutama bagi mahasiswa peserta KKN. Uh, baik anak-anakku sekalian, dan mungkin juga ada DPL yang hadir saat ini, uh, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan kedua saya mengajukan uh, permohonan maaf atas ketidaknyaman uh, karena beberapa kali atau rencana yang kita lakukan itu mundur dari jadwal gitu ya walaupun demikian uh, kita dari panitiaan KKN 2023 sangat mengharapkan bahwa kita dapat bekerja sama karena niat yang kita usung adalah untuk pendidikan yang membuat mahasiswa menjadi lebih cerdas, inovatif, inisiatif dan sebagainya yang bermanfaat bagi mereka. Baik, eh pembekalan ini mendahului pembekalan DPL karena saya betul-betul tidak ingin mengecewakan mahasiswa yang waktu kemarin sudah mundur dalam waktu penjadwalan jadi mohon maaf dengan hal tersebut. Yang berikutnya adalah bahwa pembekalan KKN ini berisikan hal-hal prinsip ya, hal-hal prinsip bagi mahasiswa untuk dapat melakukan KKN secara uh, utuh paham dengan permasalahan, paham dengan maksud dengan tujuan dari KKN, apa yang apa yang diharapkan di dalam KKN tersebut. Yang berikutnya adalah apa yang uh, seharusnya mahasiswa ketahui nanti atau apa namanya uh, manfaat ini bisa Anda Maksud saya mahasiswa bisa mempersiapkan kegiatan aktivitas yang bisa dilaksanakan di KKN. Ya. Baik, saya akan apa namanya share screen ya. Share screen. Ini share cek cek tes sudah muncul sudah pak sudah pak sudah pak sudah, pak. sudah muncul baik baik terima kasih <coughs> uh, para mahasiswa peserta KKN yang saya cintai uh, kuliah kerja nyata 2023 Universitas Nusantara dan pembekalannya pada hari ini, mudah-mudahan para mahasiswa sudah mempersiapkan paper and pencil. Saya selalu mengingatkan dalam kuliah juga demikian, paper and pencil, catatan. Apalagi kalau mahasiswa mengikuti kegiatan ini melalui HP, kalau yang melalui HP dan kemudian mencatat di HP itu juga, itu akan kedodoran, ya, akan tertinggal. Jadi, Paper and pencil selalu uh, lebih apa namanya uh, bermanfaat dibandingkan dengan hanya mendengarkan, apalagi hanya nonton gitu ya. Kalau mendengarkan dengan uh, apa aktivitas aktif itu lebih baik, tapi kalau nonton mungkin layap-layap dan kemudian uh, lupa lagi itu besar kemungkinan terjadi jika demikian. Oke, okay. uh, saya menggambarkannya secara apa namanya secara uh, umum saja ini sasaran ya KKN itu selalu mempunyai uh, berbagai macam uh, tujuan tetapi sasarannya uh, untuk bermanfaat bagi empat poin ini ya empat poin ini yang pertama adalah KKN merupakan pendidikan dan pembelajaran real life system ya real life system ada artinya hidup di alam nyata. Apakah itu berarti bahwa kita sekarang hidup tidak di alam nyata? Bukan. Tetapi mahasiswa mungkin sekarang ini 99% sering kali mendapatkan pendidikan pembelajaran itu di ruang kelas. Ya. Ruang kelas itu hanya sebagian kecil dan sangat kecil adalah real life system yang sangat kecil. Itu juga real life system. Tetapi itu hanya dalam apa namanya bentuk yang sangat kecil. Anda di dalam KKN itu selayaknya Anda hidup berada di lingkungan masing-masing. Kita selalu berada di kalau di Indonesia itu ada kelurahan, ada RW, ada RT, ada tetangga, dan sebagainya. Itu real life system, ya. Itu real life system, dan seringkali real life system itu beda dibandingkan dengan ketika kita hidup dan atau apa namanya ya Seberapa ukurannya, kira-kira sebegini, seberapa banyak kita mempunyai aktivitas ketika kita menjadi sebagai warga setempat gitu ya. Mungkin di suatu tempat mahasiswanya ada 20, ada 15, tetapi seringkali masyarakat setempat tidak memandang itu adalah sebagai potensi. Karena oh itu putra apa Pak Budi, oh itu putran apa anu gitu ya. Hanya begitu saja. Tidak memberikan nilai tambah. Nah. kecuali kalau Si warga itu yang memang mahasiswa mempunyai aktivitas tinggi dan mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi dalam kehidupan real life system. Nah, kalau ke Anda ditempatkan, ditempatkan sebagai mahasiswa KKN, ya, maka dengan serta-merta, ya, dengan seketika Anda berada di ruang yang... Eh, asing dalam tanda petik mungkin tidak terlalu asing karena sebagian orang ada yang suka jalan-jalan suka eh, apa namanya kesana kemari dan terbiasa hidup di lingkungan yang baru nah maka anda akan dipandang secara spesial oleh masyarakat setempat oh itu mahasiswa KKN ya pasti eh, anda akan dinilai seperti itu penilaian itu anda sebagai tamu itu juga berperan untuk supaya anda memahami posisinya. Tetapi masyarakat juga berhak menilai anda. Misalnya saja, tidak dipungkiri bahwa kalau mahasiswa yang datang ke daerahnya itu seringkali dianggap serba pintar. Serba pintar. Jangan menolak, aminkan saja. Dan kemudian anda berusaha untuk mencari tahu. Jadi jawaban kalau cep Neng atau AA, apakah tahu mengenai e, pabrik tekstil, misalnya orang Majalaya ya? Anda tidak tahu ya, tapi Anda bisa jawab, oh ya saya tahu sedikit bahwa produknya tekstil selalu kita pakai misalnya. Ya. Tetapi maksudnya adalah kita harus mengapresiasi pertanyaan itu dan kemudian mencari tahu lebih banyak ya, seperti yang diharapkannya. Yang kedua, B membantu masyarakat pengguna. Ini community, ya. Kita selalu hidup ber, bertetangga, ber, ber, apa namanya, bersosial, ya. Manusia sosial, manusia itu makhluk yang sosial, ya. Jadi aktivitas kita diharapkan membantu masyarakat pengguna atau masyarakat yang kita akan tempati tadi. Dan masyarakat pengguna itu adalah relay sistem tadi uh, anekdotnya semua kementerian yang ada di Jakarta sana di pusat pemerintahan mempunyai perwakilan di desa maka tidak aneh di desa itu kalau kita datang ke desa itu mereka memampangkan uh, papan uh, pengumuman atau papan apa namanya plakat gitu kantor kecamatan nah, kantor desa nanti ada uh, kelompok tani, ada kelompok PKK, ada kelompok terus sampai berjajar mungkin lebih dari 10 apa namanya? Uh, apa ya? Uh, lambang ya, lambang bahwa bahwa di kantor itu ada uh, komunitas atau organisasi-organisasi yang ada di di mereka itu, jadi semua departemen ada di desa. Yang ketiga, pemerintahan daerah, ya tentu saja pemerintahan daerah adalah pengurus dan/atau eh, atasan dari eh, desa masing-masing. Tentu saja, mereka berusaha untuk meningkatkan eh, pemberdayaan masyarakat melalui eh, pemerintahan daerah itu. Nah, pemerintahan daerah kalau kita membantu masyarakatnya itu makan merasa terbantu dan sangat apresiatif sekali dengan itu dan itu sangat terbuka. Jadi jarang ada e, desa dan atau e, pemda yang menolak adanya KKN misalnya ya. Jadi secara langsung pemerintahan daerah diuntungkan. Dan yang keempat perguruan itu sendiri ya, perguruan tinggi itu sendiri. Ya, kita bisa melihat perkembangan e, apa Mas, masyarakat dan atau pengetahuan karena dari mahasiswa seringkali muncul-muncul laporan ataupun kritikan yang mengarah kepada potensi dan atau permasalahan di daerah misalnya saja dalam sebuah laporan KKN bisa dimunculkan mengapa daerah ini sangat kesulitan air walaupun di sana terdapat bendungan misalnya ini kasus seperti di Purwakarta yang mempunyai bendungan Jatiluhur, tetapi daerah eh, apa namanya Parang, Tegal Parang dan sebagainya yang notabene berada di pinggiran itu, itu mereka tidak dapat eh, belum berlistrik misalnya, padahal itu pembangkit listrik yang sangat dekat, tapi daerah terdekatnya itu eh, belum eh, dialiri listrik misalnya ya seperti itu itu Nah, suatu hal yang membuat kita oh betul ya apalagi kalau diperluas tambang emas di e, Irian misalnya di apa namanya Papua misalnya itu kita tahu sangat menghasilkan banyak cuan <laughs> banyak cuan banyak dolar gitu ya tetapi masyarakat setempatnya kok tetap miskin nah itu itu kita dapatkan dari laporan-laporan e, e, orang yang sudah melaksanakan kegiatan di sana Oke, okay. berikutnya masyarakat adalah laboratorium terlengkap bagi mahasiswa. Ya, bagaimana tidak lengkap semua departemen ada di sana. Paling tidak programnya, programnya itu mendasar, kedala ke grassroots gitu ya sampai ke daerah desa itu. Makanya semua ada di sana. Apa istilahnya tuh? Semua deh ada di sana gitu. Jadi. Laboratorium lengkap bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan pendidikan yang mengusung tri dharma perguruan tinggi ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Makanya saya kelompokkan. Kalau pendidikan umumnya di sekolah, di, per, di kelas, di kampus, gitu ya. Penelitian bisa di kampus dan di luar kampus dalam arena tertentu dan pengabdian masyarakat atau pengabdian kepada masyarakat lebih pasti itu mempunyai manfaat bagi masyarakatnya. Oke, okay. berikutnya KKN itu bagian dari kurikulum, ya. Beberapa beberapa program studi ilmu sosial, ilmu eksakta atau ilmu pasti atau teknologi dan sebagainya bisa menyatakan dengan nama lain, ya KKN ada sebutannya ada KKL, ada PKL, macam-macam itu ya. Tapi KKN ini sebagai generik bagian dari kurikulum. Dan karena bagian dari kurikulum dan perguruan tinggi harus melaksanakannya, maka makin banyak perguruan tinggi yang mewajibkan KKN karena manfaat tadi ya sangat bermanfaat dan terutama bagi mahasiswa. Nanti ada pembeda antara mahasiswa berada di apa namanya? di masyarakat dalam KKN itu apakah sebagai eh, apa namanya? pembelajaran, pendidikan, sebagai pembelajaran ataukah sebagai pengabdian masyarakat, ya. Tergantung dari titik beratnya nanti. Nah, sisi pendidikan akan membesar jika manfaat lebih banyak diperoleh oleh mahasiswa, ya bahwa Anda ke masyarakat, Anda bermasyarakat di eh, skema KKN, itu akan mendapatkan pengalaman. Bagi mahasiswa, ini saya ingat dalam Quran, itu seringkali disebutkan sebagai bagi yang berilmu, bagi yang berpikir, bagi yang itu selalu menyatakan aktif aktivitas kita, menyadari kondisi kita. Nah, bagi mahasiswa yang berada dalam KKN dan selalu uh, memasang indranya, memasang fokusnya, uh, menampilkan kegiatan positif, itu akan selalu mendapatkan manfaat. Ya. Selalu mendapatkan manfaat. Sedangkan sisi pengabdian kepada masyarakat itu akan membesar jika aktivitas uh, KKN itu lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat. Nah, kita itu kira-kira balance ya, balance di situ. Mungkin saja mahasiswa mendapatkan manfaat lebih banyak. That's okay, tidak masalah. Atau masyarakat mendapatkan manfaat lebih besar daripada mahasiswa. That's okay, itu memang memang apa namanya? kebutuhan kita untuk serve ya, memberikan serve, memberikan service kepada masyarakat gitu ya. Jadi sisi pendidikan itu Anda akan dapatkan. Bagi Anda yang berpikir dan fokus kepada KKN itu sebagai hal yang positif. ya. Jadi contohnya begini, kalau Anda masuk ke desa di daerah pegunungan, lalu kemudian terlihat di pinggiran desa itu ada pipa-pipa kecil, selang, ya selang. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. Tuh selang tuh panjang dan banyak mengalir ke atas. Bagi hal yang menganggap hal itu biasa, itu dia tidak akan berpikir lanjut. Tapi bagi yang mempunyai insting, loh, apa itu? Ada pipa atau selang yang sangat banyak ya, lebih dari 10 misalnya. Maka kita bisa memahami bahwa bagian bawah daerah tersebut itu membutuhkan air. Paling tidak kekurangan air Sedangkan di atas ya. Sedangkan di atas ada sumber air gitu. Jadi dengan melihat adanya apa namanya? selang-selang yang berseliweran itu di pinggir jalan, di pinggir sungai atau bahkan di tebing-tebing itu, kita memahami tentang hal air gitu. Atau ketika suatu daerah mungkin juga mungkin juga pegunungan, mungkin juga dataran rendah. Orang yang banyak mendorong uh, gerobak kecil, dolak kecil yang diisi oleh drum air didorong. Ada yang didorong ke atas, ada yang didorong ke bawah daerah uh, daerah tersebut. Maka orang yang tidak mempunyai perhatian, it's okay, tidak ada masalah apa-apa. Tapi bagi orang yang berpikir, orang yang memperhatikan, maka itu akan akan mendapatkan banyak e, kita pemikiran. Artinya bahwa di suatu tempat di atas sana itu kekurangan air, paling tidak membutuhkan air gitu. Tapi sumber airnya berada di bawah. Oleh sebab itu didorong. Jadi beda melihat yang ada selang dengan melihat ada yang mendorong itu pasti akan berbeda. Dan itu hanya dapat dipikirkan oleh kita yang mempunyai apa namanya mempunyai fokus atau mempunyai naluri untuk untuk tahu sesuatu ya jangan biarkan anda tidak tahu oke okay. MBKM memberikan penilaian yang tinggi terhadap pengalaman mahasiswa ini eh, eh, mas menteri ya pak makarim itu sangat memberikan apa namanya penilaian tinggi terhadap pengalaman mahasiswa di luar kampus sehingga ada beberapa kegiatan yang bahkan sampai 20 SKS ya 20 SKS. Nah karena poin kedua di atas ya eh, poin di sisi ini akan akan terlaksana dalam satu kegiatan atau suatu program. Nah mudah-mudahan. Anda mengapa me, namanya mencatat ini bahwa poin fokus kita e, berkkn itu berdampak banyak bagi pembelajaran e, atau e, yang dapat kita manfaatkan. Oke, okay. macam-macam dan model KKN ya e, bahkan di luar model KKN ini ada juga kegiatan yang mirip KKN tetapi di apa namanya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau institusi lain yang bukan pendidikan. Contohnya ABRI masuk desa atau ada organisasi melakukan uh, sosial uh, gathering atau me uh, me menyampaikan apa namanya pengabdian masyarakat. Sebutannya macam-macam ya. Oke. Okay. Sorry. Oke. Okay. Nah ada tiga kubu atau tiga model ya. KKN reguler, ya. KKN tematik PPM ini oleh Dikti dan kemudian ada KKN tematik Jabar. Ada e, beberapa tahun lalu kita mendapatkan KKN tematik Jabar. Kalau KKN PPM tematik ini adalah umumnya dosen yang memberikan e, apa? atau perguruan tinggi dengan dosen-dosen yang pengabdian masyarakat mengirimkan proposal KKN reguler biasanya oleh perguruan tinggi itu sendiri. Oke, sini lingkaran merah ya poin-poinnya program direncanakan di lokasi perguruan masing-masing interdisiplin lokal atau regional. Sama untuk yang warna hitam itu dikti di juga dilaksanakan oleh perguruan tinggi masing-masing melalui pendanaan DPE2M yang tengah ini tetap interdisiplin dan eh, partisipasi masyarakat dan berdasarkan hasil survei kalau KKN tematik sama dengan yang di atas kecuali ada kerjasama antar perguruan tinggi sekarang ini dilaksanakan oleh eh, LLDT, ya atau dulu Kopertis ya lembaga layanan ya Oke. Okay. Kita lihat persamaannya saja. Persamaannya itu adalah konsep KKN dilaksanakan dengan melibatkan interdisiplin ilmu, ya. Semuanya reguler, tematik, KKN tematik Jabar ya, maksudnya KKN PPM ya. Itu selalu interdisiplin. Idealnya KKN itu dilaksanakan interdisiplin. Artinya beberapa Prodi beberapa uh, jalur ilmu kemudian melakukan pengabdian pada masyarakat. Semuanya sama, melakukan pengabdian pada masyarakat, kemudian selalu melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dan orientasinya pada kebutuhan atau penanganan masalah. Jadi, uh, persamaannya konsep KKN ketiga-tiganya dan kegiatan lain. Mahasiswa dan masyarakat itu bekerja sama untuk melakukan sesuatu. Kalau saya sebagai DPL datang ke suatu daerah, lalu mahasiswanya kemana ini? Oh sibuk di sana, sibuk di sini. Saya biasanya uh, berkunjung pada mahasiswa yang berkkn, kemana saja uh, uh, mereka pergi? Saya usahakan untuk hadir dan kemudian uh, melihat. Ternyata mahasiswa sibuk membuat sesuatu berkegiatan sesuatu mengajarkan sesuatu dan sebagainya. Tapi saya misalnya tidak 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 mendapatkan ya, tidak mendapatkan eh, apa namanya? Maaf ini ada Tidak, tidak apa namanya, tidak mendapatkan eh, poin yang tepat, begitu ya? Tidak poin yang tepat, maka Anda eh, harus eh, mempunyai eh, fokus pada materi yang Anda persiapkan, dan kemudian kepada manfaat apa yang akan disampaikan kepada masyarakat, ya. Jadi, itu eh, kalau Anda aktif sendiri dan masyarakat tidak aktif, itu belum KKN yang berhasil. Atau sebaliknya, Anda mempersiapkan dan ngobrol dengan masyarakat, lalu kemudian eh, saya berkunjung, ternyata masyarakatnya aktif. Masyarakatnya beraktivitas sangat tinggi, tapi tapi mahasiswa KKN-nya relatif diam atau tidak be, tidak terlihat aktivitas yang meningkat. Itu pun bukan KKN yang diharapkan. Jadi, KKN yang diharapkan mahasiswa bersama masyarakat melakukan sesuatu. Bukan mahasiswa bekerja untuk masyarakat, bukan? Atau masyarakat e, bekerja atas arahan mahasiswa, bukan? Tetapi mahasiswa dan masyarakat bekerja sama untuk e, melakukan hal ya sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari persiapan, pengenalan masalah, sampai kepada konsep pemecahannya. Oke, okay. perbedaannya nih, reguler dan tematik. Program yang dilaksanakan itu hasil survei, ya, umumnya hasil survei. Dan program itu direncanakan di lokasi. Nah, karena programnya direncanakan di lokasi, besar kemungkinan ini sangat, apa namanya? sangat eh, terbatas waktunya, ya. itu memerlukan waktu yang lebih panjang. Ya. Sedangkan yang tematik ditentukan dengan mengenali masalah utama melalui koordinasi dengan dibantu DPL. Jadi DPL itu beserta mahasiswa mempunyai kor eh, ilmu masing-masing dan paham dengan ilmunya itu bahwa di masyarakat seringkali terjadi permasalahan apa gitu ya, nah itu yang menjadi kemudian bagian tematik kita, dan tematik ini umumnya atau bisa jadi bisa satu apa namanya satu disiplin ilmu saja, tetapi kalau itu dilakukan mandiri masing-masing itu mungkin lebih tepat kepada magang dan atau PPL ya pengabdian pada masyarakat, eh sorry eh, Pengalaman lapangan bagi mahasiswa tersebut, oke. Okay. Nah, kemudian yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi dan gabungan, yang gabungan ini LLDT dikti sekarang, ya, LL dikti sekarang. Dan itu uh, kemarin, uh, Prof. Endang, sebagai uh, ketua uh, paguyuban profesor, itu melaksanakan uh, KKN tematik ya dan itu ternyata cukup cukup bervariasi juga dari yang enam minggu sampai yang 4 bulan Oke nah model KKN Uninus ini merupakan gabungan KKN di atas dengan penekatan pada kegiatan yang bermuatan nah, ini sebagai apa namanya jalan keluar atau jalan kompromis ya bagi-bagi tiap Prodi itu bisa melakukannya. Contohnya adalah penyuluhan. Ini ini tiga poin yang tekanannya ya versinya ya buat KKN kita sekarang. Penyuluhan, yang kedua pendampingan dan ketiga pembinaan. Penyuluhan itu adalah bagi suatu prodi tertentu menganggap bahwa kegiatan ini hal yang relatif baru, belum banyak masyarakat mengenal. Oleh sebab itu dia memberikan penyuluhan. Baik itu penyuluhan awal memperkenalkan saja, penyuluhan lanjutan, intermediate misalnya sampai kepada how to do it, bagaimana melakukannya dan atau bagaimana melaksanakannya dan kemudian bisa jadi ada penyuluhan lanjutannya, bagaimana mengembangkannya dan seterusnya. Jadi penyuluhan pun mempunyai taraf. Oke. Okay. Yang kedua pendampingan. Yang namanya pendampingan bisa jadi program itu sudah berjalan, dan kita mengetahui program tersebut dan bisa memperlancar, bisa membantu lebih baik. Kita dampingi, ya, kalau Anda mempunyai kemampuan yang bisa diberikan dan bermanfaat bagi mereka. Yang ketiga, pembinaan, pembinaan itu lebih dekat kepada koreksi, jika ada. Sebuah kegiatan di masyarakat, baik itu di masyarakat desa maupun di kantor desa, lalu kemudian Anda mengetahui bahwa ini e, suatu keputusan yang salah ataupun keputusan yang e, riskan. Begitu ya, maka Anda bisa memberikan pembinaan. Bapak, kalau mengurus komputer itu untuk digitalisasi, kita harus memahami apa namanya kekuatan dari komputer ini berapa apa namanya speknya yang dibutuhkan dan sebagainya kalau anda misalnya mengetahui di desa dengan spek yang masih rendah misalnya nah anda melakukan pembinaan ini sebaiknya bapak me, apa namanya mengupgrade atau meminta usulan kepada pimpinan yang lebih tinggi, kalau desa tentu saja ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten, dan seterusnya. Maka itu menjadikan program. Itu pembinaan. Artinya Anda bisa mengoreksi dan atau memberikan uh, pengetahuan yang bisa memperlancar sebuah kegiatan. Oke, okay. mengapa kita mengadopsi hal tersebut? Karena KKN ini merupakan KKN bersama ya seluruh fakultas walaupun tahap pertama ini Kemarin itu ada empat fakultas, teknik, pertanian, hukum, dan ekonomi. Tapi di saat-saat terakhir, fakultas agama Islam mengirimkan dua orang mahasiswa. Mudah-mudahan ini bisa bisa berkembang lagi menjadi seluruh fakultas, seperti yang pernah kita lakukan sekitar 2014 sampai 2016. Oke, okay. <tuh> jadi setelah pelaksanaan KKN dilaksanakan oleh fakultas masing-masing. Jadi sebelumnya itu eh, dilaksanakan KKN itu dilaksanakan di fakultas masing-masing dengan tadi berbagai apa namanya berbagai penamaan, gitu ya. Baik, lanjutannya KKN reguler yang dapat memenuhi keseluruhan tahapan secara normal, begitu ya, itu akan menuntut keberadaan mahasiswa lebih banyak waktu. Jadi KKN itu eh, di awalnya itu memerlukan minimum 6 bulan. Bahkan ada KKN yang lebih dari itu. ya KKN 6 bulan. Ini terjadi pada tahun 60-an, 70-an. Ya. Karena eh, pada saat itu eh, pemerintah Beranggapan eh, peningkatan padi, ya, kebutuhan beras meningkat itu harus secepatnya di, eh, diperbanyak. Oleh sebab itu menurunkan mahasiswa eh, pertanian, tapi sebagian juga bukan pertanian, ya, eh, ke, ke lapangan untuk meningkatkan hasil. Jadi fokus sekali itu tematik sekali sebetulnya. Zaman itu belum disebut tematik, tetapi fokus terhadap peningkatan hasil pangan terutama padi gitu. Jadi reguler ini memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi 6 bulan ya, minimum 6 bulan. Oke. Okay. Tematik itu memerlukan kepakaran pada subjek. Jadi eh, kalau eh, sebut saja prodi eh, teknik misalnya informatika sudah mempunyai kepakaran subjek tertentu dan kemudian sudah bisa mengkonsep sebuah perkembangan yang bisa diterapkan di desa atau di masyarakat desa, maka KKN tematik ini bisa cocok dengan hal tersebut Atau dosen yang mempunyai kemampuan yang aplikatif yang sangat kuat gitu ya. Nah, tetapi hal tersebut juga harus sudah tersalurkan atau sudah tergetok tularkan kepada mahasiswanya karena yang KKN itu mahasiswa dengan persiapan yang juga memerlukan waktu yang lebih panjang. Nah, dengan menggunakan dua model tersebut, tematik dan reguler, maka kita bisa memberikan apa namanya kegiatan KKN pada level tertentu. Tentu saja bukan hal yang terlalu rumit yang kita tuntut, tetapi apa yang bisa kita lakukan terhadap berbagai permasalahan di masyarakat yang akan kita tempati. Misalnya untuk mahasiswa setiap prodi dapat mempersiapkan program alternatif, jadi ada beberapa program yang kita persiapkan sebelum KKN dilaksanakan. Ya bisa penyuluhan, pendampingan, pembinaan pada masing-masing sektor sudah bisa diprediksi. Ilmu hukum, kalau maaf apabila kurang tepat ya, kalau dalam ilmu kalau dalam pemahaman saya produk hukum itu semenjak lahir sampai ke mati itu ada produk hukumnya. Ketika lahir harus ada birth certificate. Ada ada surat akte kelahiran, ya. Kemudian bersekolah bersekolah harus ada ijazah. Itu adalah produk hukum. Mau nikah, akte nikah harus punya apa namanya kegiatan e, berdampak hukum. Lalu kalau mau cerai, ah, cerai, kawin lagi itu dampak hukumnya banyak juga, ya. Jadi masing-masing itu sudah bisa memperkirakan ya, sampai kematian itu harus ada akte mati, ya. karena nanti kalau e, ahli warisnya ribut, maka yang dicari itu adalah akte kematiannya, ya mati di mana karena apa lalu kemudian e, warisannya ada berapa e, bagaimana aturan mem membagikannya misalnya demikian ya maka fakultas ekonomi tentu saja bisa sudah bisa memperkirakan apa namanya UMKM itu apa gitu ya ya UMKM itu apa atau PT itu apa sekarang ini kan kalau membandingkan PT itu sepertinya e, perusahaan terbatas yang sudah besar gitu. Tapi dari dari sejarah perusahaan-perusahaan besar itu berkembang dari perusahaan-perusahaan kecil. Jadi setiap prodi itu sudah bisa mempersiapkan. Nah gabungan dari KKN reguler dan tematik ini kita bisa percepat. Ya walaupun satu bulan masih masih quote unquote debatable begitu ya debatable masih bisa diperbincangkan dan macam-macam tapi untuk uh, kita uh, mengawali lagi KKN ini ini saya kira uh, sangat bagus. Oke, okay. pembekalan KKN mahasiswa diharapkan memahami konsep. Oke, okay. mahasiswa memahami pelaksanaan KKN sebagai bagian dari kurikulum. Oke, okay. jelas nanti uh, bagian dari uh, apa namanya? dosen pembimbing lebih detail mengenai hal ini. Apa saja yang dinilai. Kemudian mahasiswa mempunyai dasar-dasar teoritik. Nah sebetulnya ini idealnya di, di apa bertemu muka ya apa offline gitu ya. Tetapi kita banyak sekali program yang berkegiatan sekarang. Ini di tiga ruangan ini tiga tiga topik yang berbeda pada keinginannya kita dibuka oleh Pak Warek 1, Pak Warek 1 sedang berseminar menguji, kemudian di sebelah ada yang sedang ber apa namanya seminar dengan Uganda harus ada translate dan sebagainya Pak Rektor demikian juga sibuk jadi kita sangat banyak sekali yang apa namanya hal-hal yang bersamaan. Oke. Okay. Kemudian mahasiswa mempunyai kemampuan berorganisasi dan bermasyarakat serta konsep berkegiatan yang bekerja sama dengan baik. Oke, okay. ada ada suara masuk apakah ada yang mau ditanyakan? Teh Liana ada eh, materi yang bisa di-share sebagai bahan bacaan? Bisa Pak nanti Liana share di chat di Iya, oke okay, oke okay. jadi saya juga um, apa namanya men-share uh, tulisan saya 2013 tetapi masih relevan dengan apa namanya dengan KKN karena mengenai masalah KKN anda bisa baca dan nanti ada juga saya share uh, aktivitas laporan ya kalau ada laporan kita akan lebih mudah mencontohnya. Oke. Okay. Mahasiswa mempunyai pengetahuan kemampuan menulis laporan. Nah, ini nanti ada ada contohnya. Mahasiswa mempunyai kemampuan membuat karya tulis untuk di di uh, diterbitkan di jurnal pengabdian pada masyarakat. Ini nanti pada bagian lain nanti dijelaskan, oke. Okay. Nah, saya akan menggambarkan mengenai, maaf ada suara yang lain masuk, tolong apa namanya, tolong di-mute dulu bagi yang mau berbicara. Eh, lokasi KKN kita kali ini adalah di Kecamatan Majalaya, ya. eh, Kecamatan Tanjung Sari, dan Kecamatan Pamulihan. Dan jaraknya relatif sama ya antara 20 km sampai 35-30 km, begitu, lokasinya sama. Kemudian semua desa dapat diakses transportasi, baik itu roda 4 maupun apalagi roda 2 tentu saja, walaupun kondisinya eh, belum tentu eh, mulus semua ya, jadi mohon di, apa namanya, dipersiapkan eh, transport yang Ideal lah yang mencukupi. Maaf, eh, ini memerlukan listrik. Sebentar, saya. Sebab keburu mati nanti. Sebentar. Oke. Okay. Astagfirullah. Iya. Yeah. Oke. Okay. Uh, mana tadi? Oh ini. Di Majalaya itu 8 desa, ya, 8 desa. Desa terjauh itu di Neglasari. Yang dimaksud terjauh itu sebetulnya tidak lebih dari uh, apa namanya 3 atau sampai 5 kilo dari kota Majalayanya ya. Maksudnya kota Majalaya itu kecamatan Majalayanya ya itu tidak tidak jauh bisa diakses ya bisa diakses oke kemudian lokasi berikutnya adalah eh, di Sumedang yaitu di Pamulihan ya di Pamulihan desa terjauhnya Cimarias dan Cinangerang Cimarias dan Cinangerang berada di kaki gunung ya di kaki gunung apa ini Karembi atau atau apa nih. Karena di sana dekat juga dengan Pangjuk-Jugan. Ada Pangjuk-Jugan itu daerah wisata ya, daerah wisata. Uh, oke. Okay. Itu pun uh, bisa diakses baik roda 4 maupun dengan roda 2 ya. Tidak terlalu masalah bagi apalagi bagi para mahasiswa yang uh, willing willing to adventure. Uh, bersedia untuk berkelana gitu ya. Oke, okay. uh, ada cijeruk, sebetulnya cijeruk dari segi garis lurus itu dekat, tapi karena dia posisinya berada di atas, di atas apa namanya, uh, cadas pangeran, jadi dia kalau untuk keluar itu harus berkeliling, jadi dianggap jauh padahal kalau secara garis lurus itu uh, dekat ya, mungkin cuma 2 kilo atau 3 kilo. Tetapi kalau keluar harus agak berkeliling karena lokasinya e, tebing, begitu sebagian tebing. Oke, okay. di sini e, produksi pertaniannya adalah Cilembu. Ya. Jadi Cilembu itu jangan menganggap bahwa desa Cilembu saja, tetapi semua pemulihan, bahkan e, di luar pemulihan seperti e, Ranca Kalong, ya, Rancakalong kalong dan bahkan ke Tanjung Sari itu menghasilkan ubi cilembu, ya. Jadi, ubi cilembu itu sudah jadi nama nambah varietas, gitu. Bukan hanya ada di cilembu, tapi sudah nama seperti nama varietas, gitu ya. Misalnya aja ada beras, namanya Bengawan. Tapi bukan berarti bahwa beras yang bengawan itu hanya ada di bengawan Solo misalnya. Bukan begitu. Tapi di Cianjur ada, di mana-mana juga ada. Bahkan di Sumatera juga ada. Nah kekuatannya budaya dan sumber daya alam. Karena ada hutang lindung. Maaf tadi kembali lagi ke atas ya. Nah produk unggulan dari Majalaya itu adalah tekstil dan turunannya. Mulai dari pemintalan benang sampai tekstil ada ya. Nah ini eh, sangat apa namanya sangat menantang bagi orang ekonomi mungkin ya. Eh, karena eh, Majalaya itu itu sudah terkenal sejak zaman apa? Belanda ya. Dan ini inisiasinya juga mungkin oleh orang Belanda juga ya. oleh orang Belanda. Sama seperti eh, Ciba Duyut dengan sepatunya gitu ya. Jadi eh, program yang pusat-pusat eh, kegiatan itu itu berkembang dan dan berdampak sangat lama itu yang berhasil ya pemberdayaan masyarakat yang berhasil itu ya contohnya itu oke berikutnya adalah Tanjung Sari Tanjung Sari itu relatif dekat uh, di, di jalan rayanya tetapi uh, ke apa namanya ke desanya masing-masing itu uh, apa namanya uh, tidak terlalu jauh dalam arti masih antara tiga kilometeran lah gitu ya tiga kilometeran tapi saya menganjurkan kepada para mahasiswa untuk apa namanya setiap apa setiap grup atau setiap kelompok setiap desa itu mempunyai kendaraan yang relatif aman ya misalnya motornya ada dua atau tiga tapi harap hati-hati walaupun karena walaupun secara umum aman, tetapi harus hati-hati dengan motor yang apa namanya, jangan sampai hilang begitu ya. Ini, itu untuk, untuk semua kecamatan ya, bukan bukan untuk Tanjung Sari saja. Oke, daerah ini daerah penyangga, sehingga sudah banyak pertumbuhan perumahan-perumahan ya. Tetapi yang kita pilih itu masih nuansa desa, masih kental. Dan produk khasnya adalah tembakau. Nah, jangan menyangka bahwa tembakau ini, e, hal yang apa namanya, hal yang e, kecil, karena ini sampai ke luar negeri, ya, Jerman, ke di Jerman, ya, tembakau. E, yang terkenal, yang terkenal, produk tembakau itu Brazil, ya, daerah. Latin, Amerika Latin. Tetapi untuk pembungkus rokoknya dengan dengan rokok lagi yaitu dari Indonesia umumnya. Dan kemudian ada banyak daerah wisata dan agrowisata. Oke. Okay. Nah, pengenalan umum mahasiswa, kalau ke desa maka anda harus mencari hal-hal seperti ini pemerintahan desa. Anda kenali apa itu pemerintahan desa? Ada lupa lagi saya undang-undang nomor berapa, tapi 2014 dan 2016 tentang undang-undang uh, tentang desa, ya. Mungkin Anda bisa cari sama teman Fakultas Hukum, uh, baca selintas bagaimana keistimewaan desa, itu desa itu istimewa, ya. Karena dia memilih pimpinannya sendiri. Kalau di kelurahan yang berada di kota, itu pegawai negeri yang ditunjuk oleh pemerintah di atasnya. Tapi kalau desa, masyarakat desa yang menentukan pemimpinnya siapa, makanya desa itu, eh, apa namanya, eh, pemilihannya itu selalu ramai gitu ya. Kemudian tanya atau lihat data demografi, potensi sumber daya manusianya seperti apa, yang terutama pendidikan, ya pendidikan. Eh, wajib belajar kita itu 12 tahun tetapi kita baru mencapai 8,9 kalau tidak salah dengar Prof Endang kemarin menyampaikan bahwa pendidikan kita itu hanya 8,9 saja. Jadi eh, SMP pun kelas 1 lah gitu ya. Belum sampai tamat SMP 12 tahun gitu. Kemudian lihat potensi alamnya. Ya. Potensi alamnya seperti apa? Topografi, topografi itu naik turunnya gunungnya apakah ada sumber air dan sebagainya. Kemudian lihat potensi budaya dan aktivitas masyarakat dan potensi produk yang dihasilkan oleh para usahawan di sana. Setiap desa selalu punya usaha pengusaha, tapi mereka jarang disebut ada direktur di sana. Mungkin cuman Mang Mang Yoyo saja padahal dia bandar rokok misalnya, bandar tembakau misalnya itu potensi-potensi produk itu harus diketahui ya kemudian permasalahan-permasalahan ya kesehatan pendidikan sumber daya dan sebagainya sama seperti di atas tapi permasalahannya nah pengenalan umum wilayah sekarang ini aktivitas yang dekat itu adalah tujuh belasan tetapi hati-hati jangan sampai tujuh belasan itu menjadi pusat apa oke okay menjadi pusat kegiatan kita atau menjadi kegiatan unggulan saja. Hanya hanya 17-an aja di sana itu ya. Tentu saja ini kurang bermanfaat bagi Anda walaupun bermanfaat bagi masyarakat misalnya ya. Tetapi bagi pembekalan eh, sorry, bagi eh, tujuan KKN-nya ini belum tentu eh, berhasil dianggap berhasil. Nah, makanya saya tuliskan khusus kegiatan 17-an ya. Tempatkan acara tersebut menjadi bagian program KKN. Oke, jadikan program KKN. Tetapi jangan menjadi program utama atau menjadi program satu-satunya. Ya, Jangan, Anda hindarkan itu. Nah, program yang harus seimbang adalah program yang sesuai dengan kompetensi Anda sendiri secara individu. Kalau Anda dari teknik, ingin uh, meningkatkan uh, digitalisasi atau kemampuan komputerize dari eh, desa guru ataupun apa saja yang apa namanya akan meningkatkan eh, efisiensi dan eh, apa namanya eh, potensi dan apa namanya eh, hasilnya ya berhasil tinggi atau berdaya guna tinggi oke okay. Dan atau keaktivitas keahlian lain, misalnya saja kalau anda mempunyai eh, keterampilan wirausaha, keterampilan administrasi, keterampilan keahlian dan sebagainya. Dan ini harus seimbang dengan program kelompok, individu kelompok harus seimbang. Ini eh, saya ke sini membawa eh, banyak banyak mainan anak-anak, ini lihat. Ini kalau saya lihat begini terlihat nggak? Cek ada lihat? <tuh> <tuh> Kurang terlihat? Ada terlihat ini? Ini apa? Benang bukan? Ya, ya tali temali, ya tali temali. Saya suka dengan tali temali. Ya karena saya juga hobi naik gunung, tali temali menjadi bagian yang saya sangat sukai saya bisa apa namanya membuat berbagai kerajinan dengan tali temali ini. Contohnya lagi apa namanya? E, saya juga punya masih dari tali temali. Contohnya saja saya membuat anyaman ini yang bisa dipakai di gelang jadi gelang. Terlihat ini? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Nah, ini, ini Bapak tegas kolot tapi nabu gitu ya. Tapi saya tidak malu dengan ini. Kalau Anda mempunyai keahlian sesuatu, do something. Lakukan dengan keahlian Anda itu. Tepakan kabatur, Batur, ajarkan kabatur. Batur. Ini Bapak ya seperti begini, saya ngajarkan cucu aja. ya jadi 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 gelang gitu yang bisa di eh, yang bisa diajarkan dan bisa menjadi eh, penghasilan ya. Kalau anda cari ini namanya kumihimo Jepang, kumihimo cari mudah aratnya sangat mudah ya. Dan saya banyak mainan-mainan lain, mainan-mainan <laughs> lain. Contohnya ini, ini apa ini? Mop ya, Non. Itu kangkir stainless. stainless ya, karena saya suka. Karena saya suka naik gunung, saya eh, uh, sorry, ini naik lagi ya? Eh? oh ya, yeah, ini oke, okay, sorry ya. Yeah. Gunung eh, uh, saya membuat ini, ini benda ini eh. Uh, ini bisa jadi kompor saya ketika di hutan atau saya di berada di gunung ini berasal dari Ken eh, eh, apa itu minuman eh, ini herbal tea mungkin dari eh, Pocari sweat mungkin dari coca-cola apa saja hanya dengan waktu kurang dari 15 menit atau setengah jam lah ya ini bisa menjadi kompor kompor alkohol Ya tentu saja dibawa alkoholnya. Kalaupun mau pakai apa namanya, pakai eh, kayu bambu misalnya bisa itu. Lihat ini. Dengan begini saja Anda bisa uh, membuat uh, uh, makanan ya untuk survival. Ya begini saja sederhana. Jadi saya sampaikan. Saya mempunyai banyak hobi, contohnya seperti ini, membuat langlayangan. Saya suka buat langlayangan. Ya, saya bisa, saya suka gitu. Jadi dalam hal ini aktivitas nanti, silahkan Anda mempunyai keterampilan apa? Wirausaha, keterampilan sesuatu yang sepertinya remeh-temeh seperti ini, Anda gali. Ah, saya bisa membuat Uh, apa combro paling enak misalnya Silakan praktek membuat combro paling enak silakan beri nama apa Saya dulu waktu KKN jangan tanya tahun berapa nanti kelihatan umur Tahun 80 sudah KKN <laughs> bikin eh uh, apa namanya kue Kuenya berhasil tapi lupa tidak membawa alat atau piring kalau di sini kan sekarang pakai pakai apa namanya kertas ya piring kertas itu di bagian piring kertas di desa waktu itu belum ada yang seperti itu jauh ke mana-mana jadi dibagi ke nanti nggak ngopanangan ke kue atau apa namanya eh, uh, makanan hasil hasil saya membuat kue tersebut bersama-sama mereka gitu ya tapi itu mem, itu menjadi menjadi kenangan dan kenangan manis gitu ya Oke okay. jadi anda harus seimbang program anda sendiri individu dengan program kelompok jangan sampai anda menghindar Aduh saya kan sedang bertugas ini dengan apa namanya individu saya nih ya, kegiatan individu jadi ngelepaskan yang kelompok bukan? Anda harus bisa membagi diri itu, membagi um, diri untuk beraktivitas yang seimbang uh, kelompok dan uh, individu, gitu ya itu yang harus seimbang. Oke, okay. nanti DPL membantu, membantu, membimbing dalam identifikasi masalah, walaupun Anda sudah punya konsep tentang apa namanya, tentang uh, tematik, ya, yang nanti berhubungan dengan Aktivitas Anda atau kompetensi Anda, maka eh, bagaimana menerapkan itu dengan permasalahan yang ada di masyarakat? Ya, didekatkan. Jangan eh, kalau misalnya men, eh, orang pertanian, anak pertanian mempunyai permasalahan dengan eh, pengolahan lahan. Misalnya, apakah ada hubungan dengan hukum? Misalnya, Anda bisa bawa rekan fakultas hukum untuk melihat. Wakotas hukum bapak kalau di sini sudah sertifikat atau belum misalnya? Karena banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu sertifikat. Mungkin hanya letter C dulu ada istilahnya letter C hanya keterangan bahwa tanahnya luasnya segini aja milik si Anu gitu tanpa tanpa rincian yang lebih jelas. Jadi hubungan pertanian dengan eh, hukum. Apa tuh dengan ekonomi? Bagaimana mereka menjual padi kok e, berapa ya? Empat bulan mengurus lahan dan tanaman, tapi hasilnya sangat sedikit. Misalnya demikian. Cari, pasti ada hubungannya. Atau dengan e, teknik dan sebagainya. Oke, okay. ini saya akan share nanti ini ya. Silahkan nanti dan ini yang poin ingin saya sampaikan. Pembekalan mahasiswa, terutama potensi diri, <coughs> ini eh, mohon apa namanya, bahwa eh, kita di dalam eh, lingkungan perguruan tinggi, oke, okay? jadi eh, sivitas akademika, dosen, karyawan menyediakan dan berusaha menyediakan eh, modul dan/atau kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa untuk pembekalan potensi dirinya. Contohnya KKN ini. Yang pertama adalah motivasi dan semangat pengabdian. Ya. Anda harus mempunyai motivasi ketika berKKN itu untuk meningkatkan diri. Mengpengjauh dari rumah, mengpengjauh dari uh, orang tua misalnya ya, orang-orang zaman dulu itu seringkali bertapa di daerah lain hanya untuk uh, mengkaji diri gitu ya. Anda bisa mengkaji diri di saat KKN ini. Mungkin lebih tenang lalu berkegiatan dan pengabdian. Sifat melayani ini semua orang pasti 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 bertemu itu ya. Tapi sifat melayani itu dengan tulus itu yang yang menjadi bibit bagus buat Anda. Saya yakin itu. Etika dan empati terhadap sesama KKN dan masyarakat, ya, uh, yang berKKN itu biasanya mahasiswa yang sudah semester 6 atau 6 ke atas, ya, uh, sudah cukup ada pengetahuan-pengetahuan yang kompetensinya. Nah, maka Anda sebentar lagi lulus mudah-mudahan anda bisa mempelajari juga soal etika soal etika ini sangat banyak diperbincangkan di kalangan perguruan tinggi dosen terutama bahwa e, dampak tiga tahun kita apa namanya e, covid itu e, banyak yang mengeluhkan soal etika ya soal etika etika berbicara etika bersurat berwa dan sebagainya itu seringkali membuat hal-hal yang bagi kita aneh gitu ya, oh ini gimana ini, ya. tapi itu itu harus dipelajari dengan dengan apa namanya ya dengan dengan berjalan saja ya. Kemudian empati terhadap masyarakat ya bahwa kita harus bisa menempatkan bagaimana kalau kita menjadi masyarakat seperti itu ya, oke usaha apa kita usaha apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan? Nah, sehat jasmani dan rohani. Saya menekankan sehat eh, jasmani rohani untuk mahasiswa KKN anggap saja sebagai manasik manasik haji. Usahakan Anda dalam waktu dua minggu ini berjalan setiap hari. Eh, kalau saya ini di lingkungan Uninus dekat. Itu 4 kilo berkeliling dari Pasar Kordon ke apa itu di sebelah timur itu Cipagalo depan Uninus balik lagi. Itu 4,73 kilo satu jam. Anda usahakan coba jalan sekarang berlatih jalan. Supaya nanti ketika disuruh jalan atau harus jalan kaki di desa itu tidak mengeluh lagi ya cara KKN teh ngadain ukur capek. Nah, jangan. Anggap capek itu adalah sebuah kegiatan yang bermanfaat buat Anda. Saya yakin itu. Kecuali bagi orang sakit tentu saja. Jadi saya menyarankan Anda kontrol diri Anda. Kalau Anda mempunyai penyakit bawaan dalam tanda petik yang harus diperhatikan serius, berkonsultasilah dengan dokter. Ya, beritahu pada kami. Ya. E, saya pernah melakukan apa namanya? kuliah pertama. Kuliah pertama ada mahasiswa badang ada sekitar 70. Lalu kemudian saya sambil bawa blood pressures, apa namanya? pengukur tekanan darah, ya. Yang saya latihkan itu adalah jalan kaki. Di itu di Batu Nunggal Indah, lapangan itu kan e, 2 kilo ya berkeliling itu 2 kilo kurang lebih 2 kilo sebelumnya saya tensi ada mahasiswa baru yang masih belum tahu apa itu tensi apa tekanan darah itu dia tidak tahu bagaimana cara mengukurnya juga belum tahu ternyata ada yang eh, mahasiswa seperti itu yang 180 per 100 itu darah tinggi luar biasa dan saya uh, sarankan mahasiswa itu istirahat. Dan saya sarankan bahwa anda harus ke dokter ya secepatnya ya. Karena saya juga termasuk mahasiswa yang darah tinggi sejak mahasiswa. Gitu ya. Oke. Okay. Jadi sehat jasmani dan rohani ini menurut salah seorang teman saya menyebutkannya siga manasik. Ya. Anda jalan kaki mulai sekarang sampai nanti berangkat. Itu jalan kaki 1 kilo dulu, 2 kilo sampai 4 kilo begitu ya. Kemudian kemampuan berkomunikasi dan memimpin acara. Jangan lagi ada misalnya saja silisurum. surum So oh, kamu uh, jadi MC. Semua orang diharapkan bisa menjadi MC. Karena uh, apa namanya? Nah, suatu, suatu hal yang lumrah, Anda cuman berbicara. Berbicara dengan hal yang sudah disiapkan itu lebih lebih mudah lagi ya jadi anda berkomunikasi dengan orang lain berkomunikasi dengan sesama berkomunikasi dalam rapat berkomunikasi dalam diskusi dan sebagainya bahkan anda harus berkomunikasi dengan diri anda sendiri anda harus mengenal diri anda sendiri supaya bagian dari kita itu hati itu tidak tidak bisa bahkan kemauan Anda sendiri itu harus dipertimbangkan oke okay. kemudian potensi diri Anda itu adaptif dan responsif Anda harus mempunyai hal, -hal yang adaptif dan responsif contohnya begini mohon maaf uh, waktu ada acara di atas di aula lantai 3 saya ikut ke sana oh ya waktu penyuluhan agraria ya BPN BPN ketika sudah selesai pulang banyak mahasiswa sudah keluar, tamu sudah keluar. Tapi ada rekan kita yang dari Fakultas Pendidikan ya yang pakai roda ya, kursi roda. Dia diam saja. Lalu saya tanya, "Dek, mau turun?" "Iya, Pak." Oke, saya bawa turun. Saya dorong, dorong. Terus sampai di sana, saya tanya, "Loh, Dek, nanti turunnya gimana turun turun tangganya?" "Saya biasa dipangku, Pak." Di pangku, iya, oke saya pangku. Begitu saya pangkuk, saya turun tangga satu, saya nggak kuat lutut saya, saya bukan orang muda seperti dulu, saya balik lagi, saya simpan lagi di kursi roda. Maaf, apa niat saya tidak sesuai dengan fisik saya sekarang, saya simpan lagi, maaf deh saya udah nggak kuat. Saya cari mahasiswa yang gede, ini tolong ini tolong bantu temennya untuk supaya diturunkan. Itu adalah responsif, ya. Saya merasa ber, saya merasa saya kuat waktu itu. Tapi ternyata satu langkah tangga, loh nyorot tur, udah jangan bahaya. Kalau saya jatuh dia lebih lebih celaka. Jadi saya kembalikan lagi kursi ke roda lalu saya cari mahasiswa yang badannya gede dua orang biar barang-barang itu diturunkan gitu ya responsif kalau ada sesuatu kasih tahu teman kalau ada sesuatu yang minta bantuan kasih tahu teman kita sama-sama satu tim lalu adaptif kalau ada kemudian yang bisa berubah sorry yang berubah karena kondisi dan sebagainya anda adaptif anda bersedia anda willing melakukan sesuatu yang di luar rencana oke okay. Ini bukan, bukan excuses, bukan alasan mengapa uh, perencanaan KKN ini sepertinya uh, berubah, 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 begitu. Saya juga adaptif, ya, saya berusaha untuk adaptif, dan mahasiswa berada di lapangan itu hampir semua menjadi bagian dari uh, kemampuan Anda untuk beradaptasi. Nah, kemudian kelompok untuk bisa bekerja sama. Nanti yang bisa dilihat adalah tentang kepemimpinan dari 15 orang berada di daerah, pasti dari kala dari Anda itu pasti ada yang bersedia untuk mengatur. Ya, ada Anda be, harus harus bersedia untuk mengatur atau diatur. Ini sudah tidak mau mengatur tapi tidak mau diatur juga. Bisa jadi seperti itu. Kita saling saling apa namanya? saling asah, saling asih, saling asuh itu ya sesama teman ya kita bukan siapa-siapa kita sudah menjadi keluarga apa namanya mahasiswa ya jadi jangan malu atau jangan takut untuk meminta tolong ataupun memberikan nasihat jika diminta tolong ya oke kemudian game ya ini kemarin saya ikut apa namanya ikut ke mana itu di si Tenggang ya, banyak game sana yang bisa dipelajari. Oke, okay. dan kebetulan kalau saya seperti itu, saya mempersiapkan game. Banyak game-game yang bisa dipelajarkan. Nanti ada ada bukunya yang namanya belajar sambil bermain. Ya, itu banyak game-game yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa di sana. Ya. Lomba-lomba, ah ini udah jelas deket dengan Agustusan pasti banyak kreativitas dan kerjasama dan memahami perang. Oke, okay. ini supaya tidak terlalu lama ini dan memang ini sudah berakhir pengenalan lembaga-lembaga. Kalau saya rumusnya tiga, ini aja. Kalau orang ya, namanya key person atau orang-orang kunci atau orang-orang pandai, orang-orang cendikia, ya satu itu adalah pemuka agama. Pemuka agama. Pemuka pendidikan guru dan pemuka pemerintahan atau desa. Ya. Seperti itu. Lokasi. Kalau lokasi itu cari keramaian. Yang ramai itu apa? Pasar. Ekonomi berada di sana. ya Ekonomi. Kita bisa cari kondisi ekonomi masyarakat dari pasar. Lalu yang ramai berikutnya biasanya sekolah datangi sekolah datangi guru ngobrol dengan guru perkenalkan diri dan kemudian e, berbicara dalam dengan mereka ya dan yang berikutnya adalah masjid yang ramai di daerah itu masjid lima kali sehari pasti ramai anda ikut ke masjid yang tidak biasa ke masjid maksa sendiri diri ke masjid Dipaksa, maksakan, biasa nanti menjadi suatu kebutuhan dan itu mungkin menjadi apa namanya perbaikan anda secara spiritual. Ya. Itu ekonomi pasar, eh, apa namanya eh, sekolah, masjid. Ya, masjid. Saya kira itu ya. Dan jangan lupa bahwa di masyarakat mereka juga ada mahasiswa. Saya yakin mereka eh, apa orang-orang desa juga punya anak yang disekolahkan, dikuliahkan di perguruan-perguruan tinggi. Ajak mereka sebagai bagian dari kegiatan kita. Oke, saya kira ini terakhir ya. Terakhir eh, terima kasih atas perhatiannya. Tolong diatur eh, ada yang sudah bertanya mungkin eh, raise hand atau apa namanya? Liana masih ada? hostnya? Tolong diatur siapa nih? Ada yang bertanya? Para mahasiswa silakan. Puspa mau bertanya. Siapa ini? Puspa. Puspa dari Fakultas Ekonomi. Ekonomi. Oke. Okay. Maaf sebelumnya off cam ya off cam kenapa off cam Ini jaringannya kalau on cam suka Oh oke okay. ya, ya 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 ya. Ya silakan. Izin masuk semuanya. Boleh. Uh, izin bertanya juga Bapak. Jadi uh, pembagian kelompok itu kapan dan uh, apa sih pembagian lokasi per kelompok itu diberitahukannya kapan? Soalnya kita belum tahu nih kejelasannya per kelompok gimana dan kita bakalan ditempatin di lokasi mana aja kita belum tahu Pak jadi ya ya oke okay. ya. oke okay. ada baik jawabannya begini kelompok itu sudah ada ya sudah ada dan sudah dibagi 15-15 dan di apa namanya di random misalnya pertanian ada berapa ya saya lupa 40 bagi 25 gitu ada yang dua orang ada yang satu orang ada yang 70 misalnya dibagi 25 masing-masing 3 misalnya begitu ya. Itu random kenapa? Karena kita juga tidak ingin e, mahasiswa yang apa namanya? E, datang ke daerah itu kan asing. Kita harus bisa adaptif tadi ya dengan orang-orang yang baru. Kita harus bisa e, bekerja sama dalam itu. Kita sudah punya kemarin-kemarin itu kita masih berpikir, kita masih mempertimbangkan karena eh, banyak mahasiswa yang masih belum apa namanya belum membayar iuran dan sebagainya. Tapi saya tidak akan membicarakan hal tersebut karena pada waktu kemarin eh, apa namanya apa namanya itu bukan negosiasi, arang datang tuh konsultasi tuh audiensi ya audiensi mahasiswa itu sudah dijawab. Uh, sebagian bisa di apa namanya dibantu uh, oleh uh, dana cita ya dana cita oke okay. jadi uh, saya akan mengumumkan ketika anda bertemu dengan DPL nah mohon maaf DPL pada hari ini yang uh, seharusnya dijadwal sore nanti gitu ya tapi karena Offline harus bertemu begitu ya dan waktu kemarin juga banyak kesibukan dari para dosen jadi dosennya pun ada 25 dosen ya itu hampir dari setengahnya itu tidak tidak bisa berkesempatan untuk hadir pada hari ini ya karena berbagai hal lah kegiatan itu jadi kita akan mengundurkan apa namanya E, pertemuan DPL dengan mahasiswa bukan pada hari ini bukan pada sore hari ini tetapi pada mungkin e, hari Jumat atau hari yang e, saya kira Jumat ya mudah-mudahan Jumat bisa di, bisa dilakukan ya e, jadi begitu e, saudara tadi lupa siapa namanya puspa puspa ya jadi sebetulnya sudah ada itu tetapi kami e, menunggu respon mahasiswa dalam arti pembayaran gitu ya, yang dan juga dosen atau DPL untuk timing waktu yang ber, bertatap muka di, di kampus begitu. Sudah ada dan sudah di random, ya. Uh, iya Pak, uh, boleh nggak satu lagi pertanyaan? Boleh, mangga. Jadi uh, fiksasi uh, timeline waktu pertama kita ke tempat KKN-nya tuh tanggal berapa gitu Pak? Apa tanggal 3? 1 sampai 3 itu ya. Survei itu kalau masa diperbaikan itu ya. Jadi hari pertama day ke tempat KKN itu dari tanggal 1 gitu. Coba lihat di ini di daftar di surat itunya biasa di ini. Saya stop share dulu kalau gitu ya. Kang Kang Sebentar ya, sebentar saya munculkan sebentar saya cari filenya dulu. Bentar. Oh ada eh di sini eh Sorry. oke okay. itu yang yang jadwal baru aja bisa dimasukin ditayangkan apa per apa perbaikan perbaikan waktunya tuh oke okay, sambil menunggu uh, apa namanya uh, disampaikan oh sudah ada ini oh ini nah ini tadi eh, eh sorry tes tes ini ini sudah nampak halo udah pak udah pak ya oke okay. oh. jadi eh, pembekalan kkn masa online pagi ini ya oh. tapi pembekalan kkn offline per kelasnya itu diundurkan ke jumat siang begitu ya nanti di sampaikan karena beberapa DPL eh, belum belum bisa hadir pada saat tersebut atau saat sekarang ini ya oke okay, eh, kemudian survei DPL 21 Agustus 3 Agustus ya dan itu didampingi oleh eh, dosen ya tetapi untuk kegiatan ini kegiatan mendapatkan apa namanya mendapatkan e, perumahan itu harus dia harus disiapkan sebelum berangkat tentu saja kita akan usahakan itu kemudian e, acara penerjunan atau maksudnya pemberangkatan ini dilaksanakan 7 Agustus ya ini 7 Agustus ini Kemudian pelaksanaan di KKN di lokasi 7 Agustus sampai 1 September. Jadi ada perubahan sedikit di eh, apa namanya di waktu pemberangkatan dan waktu eh, pulang. Ya. Mahasiswa telah berada di Uninus pada 2 September karena tanggal 4 Septembernya sudah mulai perkuliahan kalau tidak salah demikian ya di atas ada ya perkuliahan. Oke. Okay. Oke, okay. uh, mudah-mudahan itu bisa menjawab uh, tadi itu siapa lupa lagi Puspa, <laughs> sorry, iya. Yeah. Silakan. Uh, siapa yang bertanya yang lain, silakan. Tadi ada yang resen nggak di sana? Saya nggak lihat sini. Belum ada lagi. Silakan mahasiswa. Uh, ini juga merupakan kesempatan untuk eh, apa namanya eh, menyampaikan pendapat, menyampaikan eh, pertanyaan. Izin bertanya Pak. Silakan. <tuh> Sebelumnya perkenalkan saya Syara dari Fakultas Ekonomi. Mungkin langsung saja ya Pak ke pertanyaannya. Eh, apakah ada gitu grup khusus untuk angkatan kita? yang mau KKN gitu pak, soalnya kan kita tuh setiap ada informasi tuh ngambang banget ya pak, kayak kita tuh uh, kurang banget informasi, misal ini gitu, pembekalan KKN tuh jadi apa enggak gitu pak? Jadi grupnya apakah ada atau tidak pak? Mohon maaf, Pak. Masih di mute yang Bapak. Maaf, sorry. Uh, Oke, okay. jadi dari seksi pendaftaran uh, itu, uh, grup itu ada tetapi di, dikaitkan dengan pendaftaran. Nah, saya nanti uh, harus, harus juga uh, menyampaikan bahwa grup KKN ini harus ada grup besar yang bisa me berhubungan langsung. Contohnya saja, saya misalnya tadi eh, dari kemarin itu punya apa namanya untuk mengumumkan pada mahasiswa itu harus melalui eh, dibantu oleh fakultas masing-masing ke atau padekannya, begitu ya. Jadi saya kira memang lebih bagus kalau mahasiswa secara keseluruhan di dalam eh, satu grup. KKN 2000-2023 aja misalnya gitu ya sebelum nanti di apa namanya di sebarkan ke desa masing-masing pun itu sudah harus sudah bisa begitu ya begitu saya kira siapa tadi Halo Oh ya baik Terima kasih Pak ya sama-sama Oke, okay. siapa lagi ada di reaction? Oh enggak ada. Ya, Pak. Siapa? Silakan. Syahrul Pak. Syahrul dari ekonomi. Ekonomi juga. Apa ini ya, ekonomi tuh. semua gitu? Ayo, <laughs> ada fakultas lain ada nggak? Kebanyakan dari Fkon yang masuk juga. Fkon, Ftan ada ya. Ayo bertanya, silakan, silakan. Siapa ini namanya tadi? Syahrul Pak. Syahrul, silakan. Ya, ini Pak. Uh, untuk yang pertama, kita uh, terkait pembayaran. Pembayaran kemarin kan waktu audiensi sendiri, Pak Warek satu berbicaranya bisa di backup oleh Dana Cita. Tapi pada ada pada di lapangannya sendiri, kemarin saya coba buat tajukan tidak bisa sekitar satu juta itu pak, karena kan minimal 1,5 lima. Nah itu solusinya bagaimana pak? Oh, itu uh, coba hubungi bagian Dana Cita Keuangan ya, Keuangan. Uh, mereka pada saat hadir itu akan bersedia membantu. Ya nanti kita akan cek lagi, kita akan cek lagi Saharul, ya ya. Yeah. Terima kasih atas masukannya karena. Eh, apa namanya kebijakan itu diambil untuk mempermudah mahasiswa dan pada kemarin itu sudah dijajaki oleh eh, bagian sekretariat lah begitu dan katanya sudah bisa kalau ya kita akan usahakan untuk bertemu lagi dengan dana cita Terima kasih sahur Iya Pak, soalnya kemarin ya. saya coba hubungin CS-nya sendiri, memang tidak ada solusinya gitu Pak. Bahwasanya minimal emang tetap di angka 1,5. CS-nya, CS-nya. Iya. Iya, customer ya, kita. customer service ya. Oke, ya. oke. Okay, okay. Baik, terima kasih. Nanti saya akan coba uruskan ini. Iya, gitu mungkin Pak. Terus ya. Pak ini Pak buat buat kelompok mungkin ya Pak eh, kalau bisa secepatnya diumumkan gitu ya, Pak. Iya kan, -kan Udah okay. mendekati hari hak juga kita perlu juga kayak diskusi ya ngobrol-ngobrol sedikit itu Pak. Iya ya ya. Baik. Terima kasih Sahrul. Saya usahakan untuk bisa uh, mengumumkan uh, grouping ya, groupingnya Ya, ya walaupun baik. misalnya saja uh, grouping tersebut uh, tidak utuh gitu misalnya ya. Baik. Terima kasih Sahrul. Baik, Makasih, sambil Pak. menunggu uh, pertanyaan lain, saya di sini ada uh, daftar hadir. Daftar hadir ya, tolong diisi daftar hadirnya, dan kita akan mendengarkan hal-hal uh, yang administratif dari uh, koordinator DPL, Hah? Bapak Ramdan. Izin, Pak Ruby. Ya, siapa ya. nih? Sebentar. Ini ada yang bertanya melalui YouTube, Pak. Eh, oh YouTube, silakan. Ya, dari Ibu Nani Ernawati untuk ya. pembahasan DPL dimajukan hari ini dengan daring atau besok ya? Besok, ada sudah ada sudah ada edarannya besok ya. Siapa? Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Baik, silakan Kang Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati, Mbak Insinyur Ruby, atas penyampaian atau pemaparan pelaksanaan KKN secara umum berkaitan dengan pembekalan untuk mahasiswa. Kali ini, sesi selanjutnya saya izin menyampaikan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya administrasi atau hal-hal yang harus dilakukan oleh teman-teman baik itu sebelum pelaksanaan maupun uh, pada saat di lokasi terutama berkaitan dengan format-format apa saja nanti yang harus dibuat oleh teman-teman atau diisi ya saya izin share screen dulu ya Oke sudah muncul ya Baik, teman-teman eh, peserta KKN yang saya hormati. Eh, terima kasih atas eh, apa, kehadirannya melalui Zoom atau melalui YouTube pada pagi hari ini. Eh, beberapa poin yang mungkin perlu saya garis bawahi, eh, meskipun ini masih bersifat umum, karena lebih detailnya nanti teman-teman bisa eh, mendapatkan penjelasan langsung dengan dosennya DPL masing-masing ya. Uh, yang pertama berkaitan dengan uh, ini mungkin tadi secara umum sudah disampaikan teman-teman uh, 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 bahwa apa sih kenapa harus ada KKN uh, kemudian tujuannya apa gitu ya intinya teman-teman uh, tadi sudah sampaikan bahwa KKN ini adalah intrakurikuler jadi mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa ya dengan eh, sebaran semester mungkin ada yang di lima ada yang di enam ya eh, itu disesuaikan dengan eh, prodi nya masing-masing dan mudah-mudahan ke depan nanti bisa diseragamkan jadi di setiap fakultas atau prodi eh, sebarat posisi mata kuliah kkn ini di di semester yang sama begitu ya sehingga nanti pelaksanaannya bisa serempak satu universitas eh, berkkn sama-sama di lapangan Baik, eh, poin-poin saja. Ini eh, lima, ada lima poin kurang lebih, ya, teman-teman, atau yang sesuai dengan panduan. Nanti, saya coba juga sampaikan eh, panduannya. Nanti, mungkin oleh sekretariat juga di-share setelah nanti teman-teman masuk ke dalam grup. Ya, tadi sudah sampaikan ada grup yang nanti mungkin teman-teman eh, saat ini belum bergabung. Uh, empati dan kepedulian jadi sudah panjang lebar dibahas oleh Pak Ruby bahwa uh, tujuan teman-teman melaksanakan ini adalah uh, yang mengasah empati dan kepedulian ini, ya, terutama terhadap lingkungan uh, sekitar kita atau masyarakat. Dalam hal ini, uh, apa yang terjadi, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, atau fenomena apa yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan. Intinya, itu uh, berkaitan dengan uh, empati, itu ya. Kemudian, menerapkan iptek. Iptek ini artinya bekal ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang sudah teman-teman kuasai sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Diharapkan memberikan dampak atau memberikan manfaat kepada masyarakat, ya, baik itu yang berupa pengetahuan, berupa keterampilan, maupun hal-hal teknis lainnya yang teknologi tepat guna misalnya yang memang di, diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat uh, sesuai dengan nanti di lokasinya masing-masing. Kemudian nilai kepribadian dan nasionalisme, ini uh, juga harus disadari bahwa kita sebagai individu ini adalah bagian dari uh, masyarakat yang besar, uh, mungkin dari lingkungan yang terkecil kita keluarga, kemudian ada RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya hingga dalam rangka berbangsa dan bernegara, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat atau untuk bangsa dan negara? Kemudian, daya, nasi, daya saing nasional tentu saja mungkin secara tidak langsung, teman-teman, pada dasarnya ketika mampu memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan yang ada di masyarakat secara tidak langsung itu juga me, akan meningkatkan uh, daya saing nasional ya baik dalam sisi sosial ekonomi maupun dalam bidang yang lainnya kemudian uh, jiwa peneliti eksploratif dan analisis uh, teman teman uh, dengan melakukan KKN ini diharapkan dapat uh, uh, apa, mampu apa, mengidentifikasi permasalahan uh, runut gitu ya runut sistematis Sampai ketemu akar permasalahannya, apa kemudian eh, solusi yang harus diberikan, harus seperti apa tadi? Kalau dari kelompok besarnya ada penyuluhan pendampingan pembinaan, dan nah, nanti dari permasalahan yang ditemukan oleh teman-teman di lapangan itu, apakah harus diberikan penyuluhan, apakah harus ada pembinaan, atau harus ada pendampingan? Nah, itu teman-teman nanti harus bisa mengelompokkan permasalahan kurang lebih dari uh, dengan tiga kelompok atau tiga kategori tersebut itu uh, secara umum ya teman teman kemudian uh, ini yang sifatnya kurikuler uh, CPL, capaian pembelajaran mata kuliah KKN ini ada empat ya uh, per diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan ya, sesuai dengan yang tujuan tadi Kemudian mampu merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi program ya yang melakukan ya, yang melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Pemangku kepentingan di sini uh, stakeholder uh, siapa saja yang ada di lapangan ataupun baik like, di dalam wilayah desa tersebut maupun di luar wilayah tersebut yang memungkinkan bisa berkontribusi untuk uh, apa namanya? suksesnya eh, pelaksanaan program yang akan teman-teman laksanakan. Kemudian mampu bekerja mandiri dan bekerja sama. Jadi ya, teman-teman di dalam KKN ini tentu eh, salah satu apa namanya eh, kompetensi yang harus teman-teman miliki adalah eh, mampu bekerja secara mandiri. Jadi eh, kerja mandiri itu artinya teman-teman bisa berinisiatif. Tidak hanya menunggu perintah atau menunggu ketua kelompoknya atau yang tapi aktif memberikan masukan dan misalnya ketika uh, di dalam hasil survei atau ketika akan pembagian tugas misalnya ya teman-teman itu tidak harus uh, si A si B si B tapi teman-teman uh, mengambil inisiatif saya yang melakukan ini, gitu. saya yang melakukan itu jadi teman-teman langsung mengambil porsi atau mengambil uh, pekerjaan sesuai dengan uh, tanpa menunggu untuk Uh, di perintah si A, si B, si C begitu ya. Itu bekerja secara mandiri, uh, teman-teman berarti uh, meskipun di sana dalam kelompok besar, tapi ketika kelapangan itu tidak mungkin selalu bersama-sama begitu ya. Mungkin ada yang ditugaskan ke lokasi A, lokasi B, pun uh, satu atau dua orang, nah itu teman-teman harus uh, bisa berinisiatif. Uh, bekerja sama tentu dalam rangka teman-teman uh, uh, meningkatkan teamwork, karena KKN ini salah satunya juga teamwork, bagaimana teman-teman bisa bekerja sama dengan uh, teman satu kelompok atau satu timnya ya, untuk me, apa, mencapai tujuan yang uh, sudah disepakati dalam uh, melaksanakan KKN ini. Kemudian uh, berikutnya berkaitan dengan dakwah Islam. Ya. Saya pikir ini adalah karena kita sebagai Universitas Islam, jadi teman-teman di sana juga membawa label ini. Uh, meskipun mungkin tidak mesti harus dalam bentuk ceramah, gitu ya. Tapi bagaimana teman-teman berperilaku, uh, apa namanya yang yang sesuai dengan uh, kaidah-kaidah Islam dan juga norma-norma agama uh, sosial dan norma-norma uh, yang berlaku di masyarakat tentunya. Nah, itu juga salah satu sudah dalam bentuk dakwah, ya. Meskipun secara teknis tentu mungkin nanti teman-teman juga bisa sesuai dengan kompetensi masing-masing nanti. Mungkin ada yang berkegiatan di masjid nanti, ada yang berkegiatan di masjid taklim gitu ya. Itu dalam rangka mencapai kompetensi yang ini atau capaian pembelajaran yang ini. Itu teman-teman kemudian ini jenis-jenis kegiatan yang teman-teman harus lakukan. Intinya ada dua ya, Secara umum itu kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Nah, untuk kegiatan individu ini ada kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Nah, kegiatan utama ini selama kurun atau selama periode pelaksanaan KKN ini yang tadi kurang lebih 30 hari. Ini kurang lebih dialokasikan eh, sekitar 50 jam ya. Teman-teman eh, harus melaksanakan kegiatan utama kurang lebih 50 jam dalam kurun waktu 30 hari tersebut tinggal dibagi saja berarti kalau kalau mau dibagi rata-rata ya kurang lebih ya berarti dua uh, uh, jam per hari lah kurang lebih begitu ya untuk kegiatan utama. Uh, kemudian uh, yang berikutnya adalah kegiatan pendukung. Nah kegiatan pendukung kurang lebih 35 jam kegiatan pendukung ya kegiatan individu yang memberikan kontribusi untuk membantu atau mendukung peserta yang lain di dalam kelompoknya ya jadi meskipun mungkin nanti teman-teman punya program beberapa program yang akan dilaksanakan tentu tidak mungkin dilakukan sendirian ya tapi teman-teman bisa saling membantu misalnya sesuai dengan jadwal nanti yang disepakati Hari ini, atau tanggal sekian, pelaksanaan apa nanti? Siapa PIC atau penanggung jawab kegiatan tersebut? Nah, nanti yang lain bisa memberikan bantuan atau dukungan seperti itu. Kemudian, yang berikutnya ada kegiatan kelompok. Nah, kegiatan kelompok ini kurang lebih juga di 50 jam. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompoknya. Jadi kegiatan yang dilaksanakan secara berkelompok atau dalam kelompok besar itu ya di program-program utama lah nanti dari teman-teman itu setelah observasi atau setelah identifikasi permasalahan nanti menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan nanti mana yang di, di apa namanya masuk kategori kegiatan kelompok kemudian nanti bagaimana apa yang menjadi kategori kegiatan individu nanti teman-teman bisa membuat kategorinya seperti itu ini tiga kelompok besar ini ya intinya kegiatan ini bisa apakah berupa penyuluhan pembinaan pendampingan atau hal teknis lainnya yang dianggap bermanfaat untuk masyarakat Kemudian juga bisa kegiatan yang bersama mitra kalau memang memungkinkan teman-teman bisa bekerja sama dengan uh, mitra uh, baik itu dari pemerintah maupun dari swasta ya uh, alokasi waktu uh, secara umum ini ya tadi ini rangkuman dari yang tadi yang di awal slide awal ya jadi uh, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan untuk pelaksanaan ini di lapangan uh, tadi 85 jam individu dan 50 jam kelompok, kurang lebih 135 jam. Kemudian pasca pelaksanaan ini teman-teman penyusunan luaran-luaran yang nanti ditagihkan dalam uh, KKN ya. Salah satunya tentu adalah laporan. Laporan uh, yang harus disusun ya. Nah, ini bagian dari uh, kurang lebih teman-teman harus melakukan wak waktu uh, alokasikan waktu sekitar 15 jam. Meskipun secara teknis sebetulnya teman-teman supaya tidak keteteran ya laporan ini bisa bisa dicicil ya. Jadi di minggu pertama sudah dilaksanakan identifikasi itu bisa nanti eh, deskripsinya bisa masuk ke laporan ya. Nanti pelaksanaan kemudian evaluasi dan seterusnya sehingga di pasca pelaksana itu teman-teman tinggal finishing saja bukan menyusun dari awal pun, ya. Jadi total kurang lebih 150 jam alokasi untuk pelaksanaan KKN ini teman-teman ya. Karena kan kalau melihat waktu efektif kalau ini dengan dengan asumsi berarti kurang lebih 5 jam per hari ya. Nah, meskipun mungkin dalam pelaksanaannya bisa lebih lah, bisa lebih bisa kurang sebetulnya ya. Tapi kita eh, standarkan kurang lebih di 150 jam. Kemudian eh, tahapan pelaksanaan secara umum dan ini tentu kondisional nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangan masing-masing. Tetapi eh, secara garis besar kalau itu eh, kita anggap satu bulan atau empat minggu lah ya untuk di lapangannya, teman-teman eh, berarti di minggu ke satu kedua itu eh, observasi, identifikasi, termasuk juga komunikasi dengan pihak-pihak uh, terkait di lapangan, kemudian uh, penyusunan program di sana ya. Di kalau memungkinkan ya uh, setelah observasi di hari, hari kedua atau hari ketiga, kalau memang sudah ada hasil yang bisa ditindaklanjuti, maka teman-teman bisa langsung menyusun program, gitu ya. Sehingga minggu kedua itu harusnya sudah bisa uh, eksekusi minimal di uh, sosialisasi dengan Pihak-pihak eh, terkait biasanya ada lokal karya awal di ya, desa, berikutnya, ya. Kemudian, eh, minggu kedua sampai dengan keempat, maka itu adalah pelaksanaan, ya teman-teman. Mungkin nanti ada yang kegiatan sifatnya hanya satu kali, misalnya penyuluhan. Misalnya, kan, penyuluhan mungkin satu hari atau dua hari, misalnya. Tapi teman-teman nanti mungkin juga uh, untuk menunjang kegiatan uh, individu atau ada kegiatan rutin yang uh, sifatnya berupa layanan misalnya apakah bentuknya uh, bimbingan mengaji misalnya ya atau bimbingan belajar misalnya nah, itu misalnya untuk anak-anak uh, sekolah usia sekolah di sekitar lokasi tersebut itu berarti kan bisa dalam bentuk kegiatan rutin apakah memang setiap sore hari? atau setiap malam hari, gitu ya. Nah itu bisa nanti dalam bentuk kegiatan seperti itu. Jadi untuk uh, ada program yang sifatnya berupa uh, kalau workshop segala workshop atau pendampingan itu kan biasanya atau pe sosialisasi, uh, sorry penyuluhan itu biasanya dalam kurun waktu satu atau dua hari misalnya. Atau mungkin kebanyakan biasanya satu hari ya uh, pagi sampai siang atau sampai sore. Tetapi kegiatan-kegiatan yang lain, teman-teman bisa membuat kegiatan yang sifatnya rutin, ya, yang berupa layanan seperti itu. Oke, kemudian eh, di sini poin-poin besarnya, ya, eh, kegiatan bersama masyarakat: tahapan kegiatan sesuai dengan RKTL yang sudah disusun nanti, tentu dengan berkonsultasi dengan eh, dosen pembimbing nanti. Okay. Kemudian laporan kegiatan individu, laporan kegiatan kelompok. Jadi teman-teman nanti harus membuat uh, uh, setiap individu atau setiap anggota atau setiap mahasiswa harus membuat laporan individu. Kemudian setiap kelompok nanti membuat laporan kegiatan kelompok. Kemudian di minggu kelima itu sudah berarti kita agendakan sudah berada sudah kembali dari lokasi dan di sana teman-teman uh, berarti finalisasi uh, laporan pengesahan, penetangan, dan pengumpulan dan nanti sampai oleh dosen pembimbing keluar nilai KKN ya seperti itu. Kemudian eh, ini format penilaian eh, secara umum ada lima poin ya. Jadi teman-teman eh, nanti harus mengikuti pengarahan. Ini bobotnya 15 pengarahan oleh DPL ya yang tadi sudah disampaikan kita agendakan untuk offline bisa bertemu langsung dengan DPL-nya di kampus. Kemudian perencanaan dan penyusun program kerja ini bobotnya 20 kemudian pelaksanaan program 30 laporan akhir 20 dan penilaian mitra 15 persen. Nah, penilaian mitra nanti perwakilan biasanya dari desa ya. Apakah kalau berkenan ya kepala desanya langsung atau perwakilan biasanya seperti itu. Kemudian eh, tentang acuan penilaian ini nanti eh, tentu yang akan menilai adalah dosen pembimbingnya masing-masing. Eh, ini saya kira sudah normatif ya di mata kuliah yang lain juga kurang lebih sama seperti ini. Ya kita ada di skala 4 eh, dengan huruf A, B sampai E. Kalau E berarti saya yakin kalau teman-teman memang mengikuti kegiatan tidak mungkinlah sampai E kita atau sampai D ya itu. Oke, eh yang berikutnya saya izin sharekan eh apa namanya